スはタバコのフレーバーがした苦くて切ない香り hari ni 3 bulan 2 snow turun lebat tengah snowing ni Yuki ni kawasan depan rumah kami lebatnya tengah tunggu zoo bersiap tunggu lebat Tak ada kunci. Kita tolak ke atas ke kiri balik. Dah. Cepat. Pokoknya hari ni turun lagi. Bunyalah lebat. Kami bersiap nak pergi ke tempat taman cantik. Cepat-cepat. Kita jalan. Tak payah payah lah abang seorang. Yalah. Jangan. Jalan pun kena perlahan. Takut jatuh. Licin. Habit licin. Pula awal depan tu ya. Pemandangan pokok tu. Ni sulawan tengok pemandangan ni tebal juga ni dekat 10 kalau tidak berpulang dekat 10 cm sulawannya betul. Bebek jatuh licin ni depan ni tu pergi kat tepi tiang tak ada kat sana tiang kat sungai tu ok dalam ni kat sini dalam. Inilah pemandangan tu senyum. Seronok ni saya di sini. Menjat sendiri, cari turun, pahala. Ni orang kata rezeki pindah rumah. Bahagianya rasa bertuahnya. Tengok sini. Subhanallah, betapa indahnya ciptaan ya Allah yang Tuhan tu. Sungai pun jadi beku. Tu dah mula beku.
Yuki, Cikno turun hari ni 23 hari bulan. Duduk pandangan belakang rumah. Baru mula turun pukul 8 pagi tadi. Hari ini adalah hari paling istimewa. Saja turun di depan rumah, tengok penuh di sekeliling bahagian tanah rumah ni. Bebek licin. Jalan pun tak boleh nak bagi sikit. Stop je. Ni kat mana ni? Depan rumah. Ah, depan rumah. Jalan-jalan. Jadi mana rumah kita? Mana rumah kita? Okay, jom. Keadaan di campus masa snow turun tak dapat. Angkat sikit tak nampak. Kan dah sejuk dah tangan. Tangan saya dalam poket. Tak nak pakai sarung tangan, degil. Keadaan ladang sayur, peluk pokok-pokok kapusan ditimpa salji. Selesai sayur shonegi, daun bawang, dan tengok ni orang yang tengah menangis sejukkan tangan. Degil so pakai sarung tangan tak nak. Ni matteru yo, you know that I love you, だからこそ